Halo teman-teman semua, selamat datang kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan kasih tahu ke kalian ada event terbaru lagi ya. Tentunya di sini saya bakal kasih bocoran eventnya. Ya, di sini sedikit informasi buat kalian yang selalu komen. Yah, bang, itu mah advance server, gak bakal muncul di original server. Gini nih, saya kasih tahu logikanya ngapain monton ngeluarin event cuman buat di advance server gitu. Sedangkan guna advance server itu buat kasih tahu bocoran-bocoran event yang akan datang. Ya pastinya nanti bakal muncul event ini di permukaan. Jailah permukaan. Maksud saya bakal muncul di akun kalian semua. Nanti saya infokan untuk lebih lanjutnya. Oke teman-teman, sebelum kita ke eventnya, udah di eventnya ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info menarik dari channel ini. Only khusus seputar Mobile Legend aja channel ini. Oke, kita langsung saja ke event diamond gratisnya. Jadi bocoran event ini menangkan diamond berlimpah. Oke, kita lihat riwayat kemenangan. Ya, belum, masih kosong ya. Masih kosong, gak ada. Dan ya, namanya juga baru banget ini dan belum muncul. Oke, di sini kita lihat dulu ya untuk peraturannya. Satu player dapat menggunakan diamond untuk membeli rare skin fragment dan mendapatkan kesempatan untuk memilih angka yang ini ya. Jadi kita ada kesempatan dua kali. Kita lihat lagi, dua, Anda dapat memilih 5 angka di antara 0 sampai 49 ya teman-teman ya. Anda tidak dapat diulang angka tidak dapat diulang, maksud saya. Setiap putaran event berlangsung selama sehari. Terdapat 3 fase di setiap putaran: pembelian, pengumuman, dan penyelesaian. Jadi fase pembelian berlangsung dari 00 hingga 22 setiap hari selama event berlangsung. Jadi jam 12 sampai jam 10 ya. Harga asli dari rare fragment adalah 10 diamond ya. Hanya 10 diamond ya teman-teman ya. Setiap hari pasti kalian pakai aja sisa-sisa diamond, pasti ada kan di sini sisa diamond kalian. Ya, pasti adalah. Setiap hari hanya dapat membeli 2 rare skin fragment per hari ya teman-teman ya. Jika Anda melakukan top up sebanyak 1 kali selama fase pembelian, harga rare skin fragment pertama harian akan dikurangi menjadi 1 diamond. Oke, bla 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 bla, kita baca. Jika Anda melakukan top up setelah membeli rare fragment pertama setiap hari, panjang banget ini teman-teman ya. Jadi kalian baca aja tuh, nanti kalian stopin aja videonya. Top up selama fase pengumuman, saya di sini cari intinya aja. Anda dapat menggunakan 100 skor untuk mendapatkan 1 berpartisipasi. Jika hadiah utama kosong, diamond dari hadiah pertama akan diakumulasikan di putaran berikutnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi di sini kalian disuruh menebak angka ya. Angka pertama kalian, angka kedua kalian. Jadi kalian ada kesempatan 2 kali menebak. Jadi di sini nanti caranya kan, di sini kan ada 10 diamond ya. Di sini nanti kalian disuruh pakai 10 diamond, tapi di sini belum muncul ya. Untuk di bocoran eventnya mungkin di next video saya bakal jelasin lagi jika ada bocoran terbarunya. Jadi nanti di sini nih ada 10 diamond, nanti kalian klik aja. Nanti di sini kalian disuruh menebak yang pertama, tapi angkanya nggak boleh sama ya. Misalkan di sini 12, nah di sini 02, di sini 99, nah di sini nggak boleh sama 99 gitu. Pokoknya nggak boleh angka yang sama. Kalau misalkan, pokoknya di sini kan ini 99, ini 02, ini 12, dan di sini pokoknya beda 55 mungkin atau berapa. Tapi di sini batas angkanya dari 00 sampai 49 ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa memilih angka dari angka-angka tersebut. Yang keduanya juga sama, kalian tebak. Tapi jika kalian pede dengan angka kalian ya, kalian tulis aja di sini. Nanti kalian akan mendapatkan ya, jika kalian benar, kalian mendapatkan hadiah pertama kelima angka sekitar 100.000 teman-teman. Hadiah keduanya 12.000 teman-teman, 12.500. Untuk hadiah ketiga 12.050 juga, 1.250 maksud saya. Hadiah keempatnya 100 diamond ya.
Dan hadiah kelima, kalian hanya mendapatkan Crystal of Aurora 10 saja ya teman-teman ya. Jadi ini sesuai judul ya, kalian akan mendapatkan, menangkan diamond berlimpah ya. Berlimpah banget ini mah, bukan berlimpah lagi, 100 ribu dong diamond. 12 ribu aja udah bersyukur saya, 1000 dah kalau dapat nanti ya teman-temannya. Nanti angka keberuntungan kalian, kalian tulis aja, kalian ketik aja di sini dengan cara menggunakan 10 diamond di sini. Nanti pokoknya di sini nanti ada, pokoknya nanti di sini pembeliannya di sini ada di sini ya, tapi di sini belum muncul untuk bocorannya. Jadi nanti kalian beli dan kalian di sini disuruh menebak. Oke teman-teman, nanti jika kalian sudah menebak, nanti kalian otomatis mendapatkan skin rare fragment juga satu, dan score event lucky diamond draw ya satu kali. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk info lebih lanjutnya nanti saya kasih tahu ya, karena ini informasinya sedikit banget ya dari di sini, jadi saya nggak bisa. Padahal saya udah siap tuh ada 122 diamond ya, tapi sayang banget di sini nggak bisa ya. Ya nanti saya kasih info barunya lagi. Untuk kalian nanti jangan lupa top up di tempat saya ya. Pastinya termurah, kalian bisa cek ya. Kalian bisa bandingkan dengan diamond lain, tempat top up lain, kalian bisa bandingkan juga. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja ya teman-teman ya. Jangan lupa ikuti giveaway saya juga, link di deskripsi. Mungkin sampai sini aja, sampai jumpa di video selanjutnya.